Terkejut saja, Ma. Eh, kau rupanya. Nasib baik saya tidak waca lu, ah. Kalau tidak, you mesti sarapan geraham bungsu, ah. Elah, kan waca orang. Eh, lain kali, kalau masuk ofis satu, katuk dah pintu. You, apa bikin bangun pagi-pagi? Hah? Bangun pagi? Ha. Aku bukan lagi bangun pagi-pagi, Nek. Dari di malam sudah aku dah bertidur. Ha. Apa you bikin malam-malam, ah? Pecah mana kah? Hah? Pecah mana apa tu pulang? Iyalah yang itu masuk rumah orang, curi barang orang. Aduh. Itu bukan pecah mana. Itu pecah rumah. Oh, tidak sama kah? Memanglah tidak sama. Hei. Hello. Hello everybody. Hello. Ani lagi seorang. Ani lagi seorang. Ha. Nah, sampai lagi bergaya tu. Eh, lain kali masuk ofis ane, bagi salam. Ah, ha. Ani tak halo-halo. Pikirnya dalam telefon kali. Terima Bang Murad. Ha. Aku tu terlebih gembira pagi ni. Bagus, bagus. Pagi yang gelap kini sudah terang. Aku adikmu dan engkau abang. Yang terlebih-lebih happy gembira pagi-pagi ni. Kenapa? Aku gembira pasal tidak lama lagi aku akan menjadi orang yang kaya raya. Lebih kaya daripada Abdul Wahab dan lebih kaya daripada Abdul Wahu. Oh, beli nombor leko lah. Eh, tidak baik makan di halam, oh. Nanti muka jadi hitam, oh. Eh. Jadinya si Jingo tu makan duit haram tu tau. Eh, Bang Murad. Si Jingo tu terlebih hitam pasal banyak makan krim pemutih. Eh, Mary. Nombor ratu tu baik. Salah. Kita jauhkan tu daripada aku. Lagipun benda-benda nasib aneh, tak ada pedahnya. Kalau tandikan kaya, tani mesti tahu. Tani mesti tahu caranya. Cara? Oh, lompat bank kah? Ataupun pecah amanah. Pecah rumah. Itulah yang saya cakap tadi, pecah pecah rumah. Aku pulang pecah rumah. Buang masa tu. Jadinya. Beritahulah caranya. Macam mana? Kita kan mau tahu caranya. Ah, kami kan tahu caranya. Eh, macam mana caranya? Oh, nak balung kum kita. Ah, balung. Lagi lama ni. Bos. Ha, Murad. You sudah susun itu kabel kah? Itu studio ah banyak sepa oh. Hey, Murad. Kalau bos datang, baru tahu, Amrat. Eh, kau masuk ofis orang tadi, katuk pintulah dulu. Hah? Cuma ni kau melayan bos.
Eh, buatkan ku kopi awalan ni. Pantas. Ayah, kenapa you ini macam ah Murad? Siapa Murad? Siapa Murad? Hah? Ani Tuan Murad. Tuan Murad. Apa bising-bising ani kan? Hei, Murad. Ke bawah kok, agak ke kereta kok. Ambil barang dalam bunet, bawa ke atas awalan ni. Merhati. Tidak. Eh, sanang-sanang kau nyuruh aku, ah. Kau yang ambil, kau supir. Supirnya bukan ke dia kok. Hah? Ada usul mau supir kan, ya? Hah? Ada. Supir, pemandu. Baik kau minta maaf. Kalau tidak, aku buang kau kerja sekarang. Oho! Senyumlah, senyumlah, wahai cilik mulut. Senyumlah, senyumlah, wahai cilik mulut. Senyumlah. Badut, masuk opis, bagi salam lah. Ani teriak-teriak macam Tarzan, hormat sikit. Kau panggil dia aku badut, Tarzan lagi je mo. Ani kan cuma ni lawak, sampai jua timu Murad. Bos, kenapa mula ini macam ah bos? Entah mengigau kali ba cerita, hmm? Apa nah. Eh, bos, lama sudah sampai bos. Sorry, nak sadar kita. Kenapa semua orang melihat aku ni? Aku nak pakai baju kah? Mimpi jadi bos kok, ah? Kau panggil aku supir tadi tau kok, ah? Iya ke bos, sorry bos eh. Nggak sengaja mimpiku benar tadi. Aku manggil kita supir. Jahat. Aku pun kau panggil Tom John. Dah ada cali tu. Lah, labih labih kau ni. Aku manggil kau badut juga sama Tazan. Macam mana you boleh tahu? You tipu ah. Kan Jeming. Yes. Aku tahu kan Jeming. Ikut aku. Sana bilik Jeming. Bos, aku bawa dulu, bos. Kan bawa orang Jeming terpulang. Ya teman manusia macam kau ni. Orang malam-malam tidur. Kau berjaga. Hah? Bahapa kau kan malam-malam? Ceting. Bos. Aku melihat main bola saja, bos. Melihat bola? Kusukkan kau karang bola tu. Hah? Kusuruh kau minum airnya. Eh, mati ingat. Agak kau cuci muamuk? Menyusahkan orang. Demit-demit di sana ni. Agak! Jinggo, apa halnya kan kau jumpakan kediakuan ni? Ya, Tunina. Kan ku kenalkan kau penyanyi yang bakal ngetop. Memangnya akan melatop suaranya yang paling merdu. Juara karaoke 7 kali berturut-turut. Anjuran bapaknya. Nah, Ani pun bapaknya yang membuatkan. Sidih-sidih. Bah, duduk tu duduk. Bah, silakan. Bagus kau ni, Jinggo. Sini ya. Silakan. Mat, aku tema tumpah satu, Mat. Aku ke rumahnya ramai, Mat. Semua aku tanya, dorang bagi tahu suaranya ni. Fuh, Mat. Memang bagus, memang boleh dijual. Masa kau ke rumahnya tu berapa ramai? Siapa saja? Mat, Mat. You know them, me, Mat. Aku bertanya, kulihat semua aku tanya-tanya tu, bapaknya, adik-beradik bapaknya, mamanya, adik-beradik mamanya, anaknya, cucu cicitnya dan anak-anaknya sekalian. Ramai. Semua ucap bagus, Mat. Kalau macam tu bagus banar teh. Jadi siapa namanya siawangan ni? Mat, namanya ni Ahmad Sabrani. Tapi ku panggil Ahmad Tani. Orang ku bagi buah tempatan sedikit lah. Ahmad Tani, macam Ahmad Tani. Kira gimmick lah tu. Jinggo. Kenjo nah list tadi. Jinggo. Kenapa kita ndak panggil saja ya ni Ahmad Kitani kah ataupun Ahmad Pitani? apa Tani? Baru ada mimik. mimik apa? Mimik muka. Mimik bos.
Mimik macam si jinggong kita orang tadi. Ya tak kawan ni Murad. Menyampuk cakap orang tu tua. Bukannya mimik yang ku sabut atau gimnastik. Kau ni pun satu jo jinggo. Gimik lah. Gimnastik atau anu orang lompat-lompat terbang-terbang dalam Olimpik atau? Iya, terlurus tu tu suaranya ni memang ngam ni dengan anu lagu-lagu sukan-sukan Olimpik yang lompat-lompat itu. Benar ke join dah ni? Yakin benar kau sudahkan ke dia ni? Brunei yakin mat. Jarang penipu kau orang ni Arya ni selalu nganya. Bah. Bagus dia Januan ya. Bah, kalau benar kau yakinkan ke dia, aku boleh tolong rekomen. Kalau cocok, mari aku menang hari berlagu. Bah ke studio. Why they cannot? Yes. Studio dulu lah. Tumpukan perhatian. Ini baru bini-bini cuman ni pun sudah kau kalah. Belum lagi jadi artis popular. Lagi ramai tu sekarang. Sudah jangan terdengar kan tu. Tumpukan perhatian. Bermain. Bukan di sana-sana. Sini. Mat. Macam mana? Kau mau ia menyanyi pakai lagu ataupun suaranya mantah-mantah saja kan kau dengar? Wah, suaranya mantah-mantah lah. Baru senang mendengar. Bagus. Kau pandai lagu apa, Wang? Macam mana sih, Man? Apa kata kalau kita ni mendengar lagu klasik dulu? Lagu lama, Muiduri. Favorite ku tu. Kegemaran gitu. Bagus kalau macam tu. Kita ni mulakan dengan siji, loro, teluk, setengah masak. Widuri, elok bagai rambuan sayang. Widuri. Bagus. Itu baru the bomb. Itu yang ku cari-cari itu suara cuma tu. Bagus, Mat. Bagus. Kau suka? Bagus. Wah, saya kunci lirik itu. Kau pernah ikut kelas vokal ke apa sebelum ini? Iya, aku nggak pernah ikut kelas vokal pun. Aku kemarin dari rumah. Toke lagu maham-maham lah. Aku biamu, biaya Anissa. Hanya lagu di hoi hagung kamu gak tinggal kos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Steady kau Murad, handsome kau. Mengigau kali ni. Mari kau, aku nak stick telinga kamu tu lagi. Bos, dah payah bos. Sadar kau ni bos, dah aku tidur. Awal aku tidur di malam bos, lepas berita. Salam mama, salam papa tidur tu. Wah Murad, kalau you ini hari ya. Hari-hari ini macam banyak handsome I like Murad. Handsome? Sambang dia. You like? Really? So sweet. Bagus satu memang bagus. Tapi jangan jadi alasan sekarang baju terlampau lawan ini akan bakar raja. Hah? Kalau macam itu caramu ku buang kau ke raja. Biar kau menganggur. Bos. Tidak baik bos cakap cuma itu. Hah? Apa? Muaku cuma ini bos. Tidak layak kerja tempat lain kah? Karangan ini bos pun. Ada orang offer aku kerja. Bagus je sudah tu kalau ada orang offer kau kerja. Ngapa tu kalau kat di sini? Getarannya. Lagipun siapa bosmu yang bertuah benar mengambil kawan ni? Sekarang lah bos. Sekarang aku nak beritahu. Bosku nanti tu ia akan membawa aku pergi ni bos. Pergi dengan kekayaan. Wah, Murad.
Kalau you sudah kaya, jangan lupa sama Mary ya, Mula. Jangan pandang rendah sama Mary ya. Kan pandang tinggi pun cemana kawan ni Mary. Andang je sudah rendah. Tapi don't you cry tonight. Ha? Aku akan tetap memandang hina arah kamu berdua. Nah, kalem lagi apa-apa ambung toko sudah. Tapi dapat. Akan ku doakan kejayaanmu dalam bidang yang akan kau ceburiani. Tapi ingat, selagi kau belum menghantar surat berhentimu secara sah, okay, selagi bosmu baru belum datang mengambil kau, kau masih pekerjaku. Lagipun, kalau kau berhenti dalam masa 24 jam ini, kau terpaksa bayar ganti rugi. Hey, bukan jakan nambong ah. Ria itu bukan sifatku tu. Jangankan ganti rugi, ganti diri nama ketiga pun boleh ku bagi. Tak ada hal punya. Okey, baik. Jadi, selagi bosmu baru belum datang, okay, kau buatkan minuman untuk aku macam biasa. Mary, kalau kami tak buatkan minuman, kita buatkan arah si Murad. Hah? Ha. Awalan dia tak? Ah, kita. Ha. Cuba kita lihat tu bos. Cuba kita dengar, bukan kita lihat. Ya tu suaranya tu. Suara bosku ah. Selamat tinggal bos lama. Selamat ambung, tinggal Mary Gorang. Ambung, ambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Smart je kau ni. Kamu belajar ke mana kau? Kamu pasport kah? Ani ke bos buah? Baru kau tahu. Bos apa tu pulang? Bukan bosku ni. Ani Jinggo ni buat apa? Makan belacan. Kau ingat ke dia aku murah. Jadi, bosmu belum datang kan? Hello. Bosmu baru belum datang kan? So, kau buatkan ku minuman awalan ni. Kalau cuma tu aku pun mau. Wah, order Jinggo. Ni nah, si Murad ni kan berhenti kerja. Kan ada bos baru ya, bos sama orang kaya kunonnya. Iya tu ni. Sebelumnya karang berbos baru, tanya ulun ni dulu badar-badar. Inda baik macam tu, Mat. Ha, Mirik, inda baik. Terima kasih, Jinggo. Kau tak kawanku dunia akhirat. Mana saja kau? Aku pun dengan mudar. Kopi O, yang suam. Jangan panas, roti kuning campur telur. Ingat toh, coba kau repeat apa yang aku cakapkan tadi. Kopi O, roti kuning. Baru kau tahu. Murad! Murad! Nah, dengar toh. Ya, tak suara bosku tu yang baru. Lagi sekali. Murad! Jadinya minta maaf lah, aku dapat membuatkan kopi. Tu nah, order sendiri, buat sendiri. Bos! bos! Kenapa ni bos? Kenapa boleh cuma ni? Murad, ia tu bos pun ni. Baru kau tahu. Murad, aku kena tipu Murad. Kena tipu? Skim yang tadi kau datuk, skim cepat kaya. Tadi kena tipu Murad. Aduh. Cuma mana ni Murad? Cuma apa? Cuma mana ni bos? Bos. Bos. Abang tadi bos kan order kopi, roti kuning. Jinggo, roti kuning campur telur kan? Ah, Mary. Ya tak kamu Nina. Ha? Ndak ada pedah tu, ndak ada cali. Ha? Apa skim cepat kaya? Bukannya nama saja skim cepat kaya tu, ha? Bukan yang beri cepat kaya, bagi cepat miskin ada. Ha? Kau lihat kedai kau ni. Kedai kau ni, Ma? Ha? Ani bah kedai kau ni, Ma? Pasal kamu tu ni, aku pun jatuh miskin, Ma. Mana tu duit kau ni, Ma? Ada lagi ada. Macam mana tu mengambil TV baru? Ini semua pasal kamu tu ni. Tahu tak, Ma? Kenapa, Ma? Oh, tadi kata jalan? Tangan. Tulang. Bos. Bos. Lu minta berhenti, Bos. Macam mana dengan lakonan kami tadi? Boleh tahankan nyangkuk? Nah, kalau habis kita rasanya akan melihat lagi apa cerita yang akan datang. Mari kita ni sama-sama lihat sedutan ini. You know I'm bad. I'm bad. You know it dah. Lain kali kau bagi salam lah. Boleh. Tak ada masalah. Nah, salam.
Astah. Please, please apa ni? Ya tu pasal please, please lah. Lagu lah. Please, 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 please. Kamu jangan makan. Awal jo bos datang pagi ni. Balik tu dulu. Aku datang walaupun akhir tapi masih sebelum waktu. Sebelum waktu apa? Waktu asar. Sebelum waktu bos datang. Bos sudah sampai? Bos dari tadi sudah. Jo pisah. Merancah. Oh, lagu rancak. Mama punya kletus sudah rosak, bos. Oh, okeylah kalau begitu. Nah, kan yang ku cari. Nah, untuk pengetahuan kita ini bersama, cerita yang kami paparkan tadi itu adalah semuanya rekaan semata-mata. Tidak ada kena-mengena dengan hidup ataupun yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey, sehingga kita ini berjumpa lagi di episod yang akan datang. Salam mesra dari Abang Mat. Bye-bye.